Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu di sesi kerja KK Tidish TV. Kulakan saya tetap di hati channel YouTube dan juga FB. Sekarang saya berada di depan Surau Al Munawarah Taman Gelisa yang mana berlangsung satu program memasak bubur lambuk yang akan diberi percuma pada penduduk di sini. Yang mana ini adalah anjuran bersama pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Cawangan Kuala Kangsar, Gerakan Pengguna Daerah Kuala Kangsar, Gerakan Pengguna Siswa Universiti Sultan Azlan Shah dan juga AJK Surau Al Munawarah Taman Gelisa. Jadi kita ronda-ronda. Ini dia AJK Surau Taman Gelisa, Biro Wanita. Okey, kita menuju ke dalam karangan surau untuk melihat para-para petugas. Okey, itu dia para petugas daripada pejabat KPDN Cawangan Kuala Kangsar sedang menguruskan stiker untuk bubur lambuk untuk diberikan percuma pada penduduk dan majlis. Okey, kita jumpa tekong dia. Okey, ni tekong memasak bubur lambuk. Itu Cik Mizi daripada Sayang Lembah eh. Okey Cik Mizi. Mana hari ni sibuk ke? Bolehlah. Baru lepas masak ni sepayuk rumah. Ha ni 2 payuk. Satu bos punya 5 payuk. 5 payuk. Ha, satu hari 5 payuk. Parah-parah Jabatan Ustaz. Oh, memang ada banyak tempat yang Cik Mizi masak eh. Ha, ada orang tak masak-masak lah. Awak kan macam terajun ni macam campak eh. Okey, ni dia kitanya chef master kita, Cik Mizi. Okey. Cik Lembah. Okey, ni dia punya bahan-bahan masak dia. Ah, ni dia petugas-petugas. Ah, tu dia. Handsome-handsome belaka. Ah, sekali pandang macam polis berada pakai baju biru. Ya. Ah. Ini. Ah, sedang mengacau eh. Okey, kita terus buat sesi temu bual dengan pegawai KPDN Cawangan Kuala Kangsar. Itu Haji Fuad eh. Okey Haji Fuad, boleh ceritakan macam mana terpilihnya Taman Gelisa, Surau Taman Gelisa? Oh, kita sebenarnya secara kebetulan kita ada surau lain tetapi bertindih dengan apa nama program surau berkenaan dan kita memilihlah menjadi apa rezeki kepada Surau Taman Gelisa untuk kita laksanakan program ini. Program ini adalah sempena hari puan kuasa ke-49. Hari puan kuasa KPDN Siti ke-49 pada tahun inilah 2021. Dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada jatuh kuasa Surau Al Munawarah Taman Gelisa ini kena beri kami ruang untuk bekerjasama dalam melaksanakan program Gotong Royong Bubur Lambuk. Program di samping itu juga kesedaran keselamatan pengguna bagi di surau ini. Boleh terangkan sedikit tak fungsi KPDN HCP ni? Nah, sebab banyak masyarakat kita masih kurang jelas. Oh, dia tak mau. Okey, kita sebenarnya kita ni berperanan dalam memelihara menjaga perdagangan dalam negeri lah, khususnya kita dalam soal perniagaan dan kepenggunaan. Jadi kita juga kita menjaga peniaga dan juga pengguna di seluruh Malaysia ni secara ringkaslah. Okey, macam mana nak hubungi pihak ni pejabat ni? Lokasinya. Kita di pejabat Kuala Kangsar, kita di daerah Kuala Kangsar ini kita ada seluruh Malaysia. Di Perak ada 7 cawangan. Jadi boleh pergi ke ni daerah-daerah yang berkenaan lah, yang berdekatan untuk mendapatkan khidmat nasihat berhubung dengan harga, berhubung dengan penipuan dalam direct selling, dalam apa nama bengkel dan sebagainya. Jadi boleh mengunjungi laman web kita dan apa nama kita boleh juga membuat aduan secara WhatsApp dan juga secara online lah.
Jadi ini penting supaya kita kita juga di sini adalah untuk memberikan kesedaran, pendidikan pengguna kepada seluruh masyarakat khususnya di Kuala Kangsar. Okey, terima kasih Haji Fuad. Okey, selamat apa ni? Kucai eh. Mengayuh. Okey. Jadi bagi warga Kuala Kangsar, bila kita dengan penerangan daripada pegawai daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Jadi kalau ada sebarang aduan, kita boleh terus direct ke pejabat untuk mendapatkan maklumat lanjut. Okey, kita jumpa lagi di sesi sejah di lain video. Jadi jangan lupa subscribe, like and comment. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iskandar yang istana ternama.